Acara Seribu Tenda Kaldera Toba Festival bareng si Mopi dan si Mopi. Satu lagi Mopinya lagi pergi. Ini benarnya. Baru ini apa ini? Ini tutupnya. Ini baru ini yang terakhir, Slay Olay. Breakfast. Masak apa kopi? Ini dia, kita masak kopi dari si Tinjak Kopi. Siap, si Tinjak Kopi. Mana kopinya sih? Tarian. Ada rumput leh. Apa? Mesin airnya ini kan deh. Wajib. Ini di kedalaman 50 cm. Kita ini memakai si Tinjak Kopi. Agak kabur ya dia ya, karena udah lama. Tinjak Kopi ini dia kopi asli dari Cikalang yang dibuat dengan sentuhan hati dan perasaan. Ada kayak gitu ya. Jadi kan gimana menakarnya itu? Ini harus sendok. Yo bang, lanjut bang. Kalau menurut banyak barista, kopi itu perbandingannya 3:1. Barista mana si Alawa? Enggak, semua barista. Kopi yang enak itu 3:1. Kita lakukan menu sehat aja ya. Apa itu? Vegetarian. Aha. Satu. Ini cocok buat dipakai dia bawa camping. Selain tampilannya dia yang minimalis, tapi dia ampasnya juga dikit ya. Iya, ampasnya dia dikit. Itu yang betul-betul memang kopi-kopi yang asli dari kopi ya, iyalah kopi. Nah, jadi kalau dia memang kopi yang betul-betul kopi, ketika dia dituang gini dia padat. Kena air dalam tumpukan dia padat. Ini yang tatanan kopi yang bagus. Jadi salam kopinya itu seperti ini. Bang, tumbuhnya ilalang jarang keladang. Ya bang, ngopi bang. Oke. Oke. Okay. Jadi kalau
baru setelah diaduk-aduk. Saking kopinya itu enak, nah, bijinya itu kena air itu gosong dan kemerah-merahan. Mantap kopinya ini. Sesuai dengan takaran gula masing-masing. Kalau soal gula, semua manusia dan semua orang punya selera. Kalau kalian menurutmu berapa deh? 3-1 3-1 3 sendok dibanding 1. 3 sendok kopi, 1 sendok gula. Gula. Coba deh. Kopinya udah siap, sekarang mau dinikmati. Sedap kali nih. Mantul nih. Mantap betul. Jangan di situ lah kan, mantap kita pasnya kilometer. Oke. Kalau kata Gus Dur, ngopi aja kok repot. Sedih. Memang yang Gus Dur yang bilang mati. Itu Gus Dur, dia filosofi filosofi dari Sitarbak. Sitarbak Cafe. Sedap. Minumlah mumpung lagi panas nih. Mumpung lagi panas. Biar malalah. Sedap banget. Gimana? Mantap. Oke, jadi sekarang aku mau nyobain kopi yang tadi barusan kami buat. Ini dia. Kopi dari si Tinja Coffee. Oke. Dia masih panas ya. Ya, ada itu merenang, ya. Kayaknya masih panas ini. Tunggu dulu. Ini recommended banget buat kalian yang nge-camp, bawa ini sebagai asupan untuk di pagi harinya. Salah satu kelebihan dari si Tinja Coffee ini adalah dia ampasnya itu lebih sedikit ya, ini cenderung hampir tidak ada ampasnya. Tapi semua kopi pasti ada ampasnya, tapi ini cenderung dia seperti bisa dibilang ampasnya ada, tapi nggak sebanyak kopi-kopi yang lainnya. Ini salah satu kelebihan dari kopi si Tinja Coffee. Ada. Untuk gulanya kalian bisa campurkan sesuai selera kalian, dan ini lebih nikmat dia. Oke. Jadi aku mau mencampurkan kopi dari Tinja Coffee dengan roti. Aja. Mantap.
Bogor di tengah. Yang masih belum tahu mau kemana, boleh gabung ke sini, boleh ikutin satu sesi di sini. Oke, mengenai ini YouTuber Syantan. Hari ini juga di pagi hari ini juga. Jangan lupa subscribe di Alfi. Kalau kalian mau subscribe channel YouTube-nya. Karena kalau kalian subscribe kalian mengurangi pengangguran di Indonesia. Lama-lama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga bareng Bang Abdul Manik. Oke, salah seorang influencer-nya juga.